Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqala ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhdah. Bapak Panglima Divisi 1 Kostrad yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Maijen Deddy Kusmayadi beserta istri, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada beliau memimpin kita semuanya dan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kepala staf dan juga semua keluarga besar Divisi 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini datang dengan baju berwarna hijau karena saya datang di tengah bapak-bapak yang juga berseragam hijau dan insya Allah mudah-mudahan jadi seragam ahli surga. Amin. Rasul itu pakai baju kadang berwarna hitam, kadang berwarna merah, kadang berwarna hijau. Walaupun beliau lebih sering dengan memakai baju yang atau warna yang paling disukai adalah warna putih. Tapi mudah-mudahan hijau dan hitam yang ada di tubuh Bapak dengan seragam ini, insya Allah kita termasuk menauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan saja menjadi seragam kedinasan kita, tapi seragam yang kita pakai ini sekaligus seragam bukti ketaatan kita kepada Allah dan kesenangan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita mulai dengan membaca salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungkapkan rindu kita. Dalam Al-Qur'an surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah perintahkan agar dengan ilmu dan dengan rahmat, artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah utus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Maka dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, semua kita insya Allah dalam hati gembira dan semua kita bergembira dengan Rasulullah karena perintah dari Allah. Allah perintahkan kita semua untuk bergembira. Insya Allah lihat wajah-wajahnya gembira semuanya, walaupun tertutup masker, dan kita doa insya Allah corona akan keluar dari Kostrad ini. Corona melihat seragam Kostrad saja sudah takut insya Allah. Insya Allah sehat lahir dan batin. Dan dengan ini kita tunjukkan kegembiraan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita bersolawat, ada seorang ahli neraka, bahkan nerakanya bersama sehidup semati, suami istri. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab padahal adalah pamannya Nabi, tapi karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ada satu surat dalam Al-Quran yang disebut surat Al-Lahab. Isinya tentang Abu Lahab dan bagaimana perlakuan Abu Lahab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada keterangan yang menyebutkan Abu Lahab hari Senin diringankan siksanya. Mengapa? Karena dulu
pernah ia berbahagia saat lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dulu bukan menganggap keponakannya ini lahir sebagai nabi, tapi wajar sebagai manusia ia bergembira lahir keponakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dengan kegembiraannya itu membuat ia akan diringankan sejenak siksanya karena pernah bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari semua kita bergembira dan kita ikuti perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, agar kita bersolawat dan mengucapkan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam. Ya Allah, sampaikan salam cinta, rindu, sayang kami keluarga besar Kostrad ini kepada kekasihmu baginda Rasulullah. Kami mencintainya, kami merindukannya, kami umatnya. Salawatullah ya Nabi salam. Saya mendoakan buat saya, buat semuanya, insya Allah kembali diperkenankan oleh Allah bisa langsung mengucapkan salawat dan salam di hadapan baginda Rasulullah. Semua kita diberi kesempatan oleh Allah kembali munajat di Raudhah, bisa kembali datang ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, bisa kembali semua menikmati memandang indahnya dan tawaf mengelilingi Ka'bah Al-Musharrafah, semua bisa berhaji, semua bisa umrah, dan semua bisa menumpahkan kerinduan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, ibu, saudara-saudariku semua yang dimuliakan oleh Allah, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dinanti. Bahkan jauh sebelum lahir beliau, Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang ribuan tahun jarak kehidupannya dari Rasulullah sudah berdoa kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi masalam, mereka selesai membangun Ka'bah, lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Mereka meminta, ya Allah, utuslah seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatika, yang ia akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul ini akan mengajarkan alkitab dan hikmah atau as-sunnah, wa yuzakkihim, dan rasul ini akan membimbing mereka agar mereka mentazkiyah, membersihkan hati jiwa mereka. Jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim sudah berdoa. Lalu nabi sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihi salam,
Dalam Al-Quran Nabi Isa pun sudah memberi kabar tentang kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku ini adalah Rasul utusan untuk kalian. Aku membenarkan kitab Taurat, kitab yang diturunkan sebelum Injil. Wa mubashiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, akan datang seorang utusan setelah aku yang namanya adalah Ahmad. Jangan heran bahwa nama Nabi Muhammad ini bukan hanya Muhammad. Beliau dikenal juga dengan Ahmad, artinya yang terpuji. Beliau disebut juga dengan Al-Mahi, yang menghapus, karena beliau datang membawa ajaran Tauhid, menghapus kekufuran. Beliau dikenal juga dengan Al-Hashir. Al-Hashir artinya yang menghimpun, karena nanti di akhirat semua umat dari nasa Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir sampai terjadinya kiamat, semua akan berada di bawah panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak mengherankan beliau bersabda, ana sayyidu waladibni Adam wala fakhra. Aku adalah pemimpin anak-anak keturunan Adam dan aku tidak sombong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikenal juga namanya dengan Al-Muqaffa. Al-Muqaffa artinya yang mulia. Bapak Ibu, betapa beliau amat sangat mulia. Bayangkan, Allah saja yang menciptakan beliau memuji-muji beliau. Bukan hanya orang beriman yang tunduk kepada beliau, bahkan makhluk-makhluk lain seperti pepohonan, bebatuan, semua hormat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan baginda Rasulullah. Namanya disandingkan dengan Allah. Kalau di masjid di mana-mana ditulis Allah, pasti di sisinya adalah Muhammad. Syahadat kita tidak lengkap tanpa bersyahadat kepada Rasulullah. Tidak cukup asyhadu alla ilaha illallah, tapi harus dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salat kita juga harus diiringi dengan selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan selanjutnya. Betapa mulianya beliau, maka beliau bernama juga Al-Muqaffa. Lalu ada beliau juga punya nama Al-Aqib. Al-Aqib artinya yang penghujung, yang terakhir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, la nabiyya ba'da, setelah itu tidak ada nabi lagi. Walaupun di Indonesia ini agak seru juga gitu ya. Belum lama muncul ada orang mengaku nabi dapat wangsit dari Gunung Bunder Bogor. Dan konon alamatnya di Depok tempat saya tinggal. Ngaku sebagai nabi. Dulu ada lagi juga yang mengaku bahkan lebih lagi. Sebagai apa? Jibril. Ada seorang ibu yang merasa muridnya langsung dari Jibril. Saya pernah datang ke tempat beliau dulu ketika kurang lebih tahun-tahun mungkin 99 atau menjelang 2000. Saya datang ke rumahnya, kata orang kalau berada di hadapan beliau suasananya adem. Betul juga sih, karena ruangannya ber-AC. Lalu saya disodorkan buku, ya. Perkenankan aku menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril. Kemudian buku itu saya buka, saya baca dengan kawan-kawan,
dan kita lihat ada kutipan ayat Al-Quran yang salah, kita sampaikan, maaf ibu, sepertinya ada yang salah dalam tulisan ini. Ia pegang sebentar buku itu, lalu ia pejamkan mata, mulutnya komat kamit, dia bilang, sebentar saya tanya Jibril. Selesai itu beliau sampaikan lagi, sudah saya tanya sama Jibril, dan karena klausul kesalahannya tidak terlalu parah, jadi tinggal di tip X saja. Masya Allah, dalam hati saya, ngapain nanya Jibril? Cukup di tip X saja, tidak perlu pakai panggil-panggil Jibril. Itu kejadian yang ada. Waktu kemudian salat asar, saya menjadi imam. Ini di belakang beliau ikut, dan orang-orang yang mengikut beliau ikut di belakang. Selesai saya disalami, selamat Anda telah menjadi imam ini itu dan lain sebagainya. Dalam hati saya, wajarlah saya jadi imam karena saya laki-laki. Tidak mungkin saya bermakmum kepada perempuan dalam sholat saya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak ada lagi khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna menyampaikan risalah, la nabiyya ba'da, maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau berpenampilan seperti apapun, tidak ada. Mau ilmunya setinggi apapun, tidak ada nabi lagi. Mau punya pengaruh seperti apapun, tidak ada nabi lagi. Sampai hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam Al-Quran beberapa nama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang beliau disebut dengan Yasin, beliau juga disebut dengan Toha, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang kita bersolawat dengan menyebut nama itu. Ayo kembali kita bersolawat, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Semua. Salatullah, salamullah. Ya Allah, keluarga besar kostrat cinta kepada kekasihmu baginda Rasulullah. Kami sayang kepada baginda Rasulullah. Kami rindu kepada baginda Rasulullah. Kami mohon kelak perjumpakan kami dengan baginda Rasulullah. Semua kami bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah. Semua kami bisa mencium tangannya baginda Rasulullah. Semua kami bisa memeluk tubuhnya baginda Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, saya sangat mengapresiasi sambutan Bapak Panglima tadi, bahwa mari karakter Rasulullah sekarang kita hadirkan dalam diri kita. Bahwa ketauladanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, secara beliau sebagai hamba Allah, ibadahnya sudah sangat luar biasa. Beliau sebagai pemimpin dalam rumah tangga, beliau memimpin dengan kepemimpinan yang luar biasa. Beliau sebagai pemimpin umat, seluruh hidupnya digunakan untuk perjuangan dan penuh pengorbanan. Beliau sebagai anggota masyarakat, ia jadikan semua menjadi saudara, dia jadikan keluarga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, aku rindu ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, alasna ashabuka ya Rasulullah, bukankah alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Bukan, kata Rasul, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sementara ikhwanku, ketika ditanya siapa ikhwanmu, saudara-saudaramu ya Rasulullah, maka beliau mengatakan, mereka yang belum pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman kepada aku.
mereka sekarang belum ada, kata Rasulullah. 14 abad yang silam mereka belum ada. Lalu kata Rasul, tapi nanti mereka beriman kepadaku. Nah, kitalah insya Allah umat yang dirindukan sebagai saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hidup di akhir zaman. Kita tidak semajlis dengan Rasul. Kita tidak berjamaah langsung salat bersama dengan Rasulullah. Kita tidak mendengar langsung perintah-perintah Rasulullah. Tapi kita diberi iman oleh Allah, tetap percaya dan yakin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jarak yang jauh, Cilodong dengan Makkah, Cilodong dengan Madinah, jarak yang jauh, waktu yang lama, 14 abad yang silam Rasulullah, tapi sekarang kita masih menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau urusan ibadah jangan ditanya lagi tentang ibadahnya Rasul. Masya Allah, segala aktivitas ibadah beliau lakukan dengan indah, dengan ikhlas, dengan tulus. Saya seringkali menceritakan ini. Ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, kira-kira ada enggak amalan Rasul yang belum pernah aku lakukan? Aisyah kemudian mengatakan, Rasulullah dulu pernah memberi makan kepada seorang Yahudi yang matanya buta, ada tempatnya di pasar sana. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung mendatangi tempat itu, lalu menyuapi makan si Yahudi buta tersebut sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuapinya. Tapi mata boleh tertutup, hati bisa merasakan. Si Yahudi itu mengatakan, rasanya yang menyuapi aku hari ini berbeda orang dengan orang yang menyuapi aku seperti biasa. Lalu Abu Bakar bertanya, wahai Tuhan, seperti apakah dia orangnya? Apakah kau kenal? Aku memang tidak mengenal dia, tapi kelembutannya, cara ia memperlakukan aku, sebenarnya yang pantas jadi nabi ya dia. Yang pantas jadi nabi adalah dia, bukan si Muhammad itu. Itu kata Yahudi yang buta, yang setiap hari disuapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi katanya, yang pantas jadi nabi adalah orang yang menyuapi aku itu, bukan si Muhammad yang itu. Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian mengatakan, Tuhan, yang biasa menyuapimu memang berbeda dengan aku yang datang hari ini. Aku bukan orang yang biasa, dan orang yang biasa itu adalah dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu Akbar. Betapa indahnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelembutan. Prajurit harus kelihatan gagah, prajurit memang harus kelihatan tegas, tapi tetap dengan hati-hati yang lembut. Di lain cerita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah diberikan hadiah makan anggur. Anggur ini dikasih mangkok, kemudian dihadiahkan oleh orang miskin. Rasul biasa kalau mendapat hadiah, beliau tidak menghabiskan, tapi dibagi-bagi kepada sahabatnya. Kali ini ketika anggur disodorkan kepada baginda Rasulullah, Rasul ingin menyenangkan hati orang yang memberinya. Dan nampak si miskin yang memberinya ini amat sangat senang. Rasul memakan satu butir anggur, lalu tersungginglah senyum dari bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah kelihatan bahagia. Rasul lanjutkan dengan butir yang kedua, lalu beliau senyum lagi. Beliau lanjutkan dengan butir yang ketiga, sampai-sampai sahabat menanti-nanti. Biasanya Rasulullah berbagi, kenapa ini tidak juga dibagi-bagi? Sampai habislah anggur tersebut, dan orang yang memberinya teramat senang karena Rasulullah mau memakan pemberiannya. Orang itu pun berlalu dari hadapan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum.
Lalu sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa hari ini kau tidak berbagi kepada kami tidak seperti biasanya?" Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau tadi ketika makan, senyum. Makan, senyum. Makan, senyum. Beliau kemudian mengatakan, "Waktu aku makan anggur tersebut, rasanya asam. Rasanya masam sekali. Sehingga aku takut kalau aku memberi kepada kalian, nanti kalian ada respon yang tidak baik, akan melukai hati orang yang sedang senang memberinya itu. Maka aku makan habiskan anggur itu supaya si pemberi tetap dalam keadaan senang." Allahu Akbar. Kita tanya sama diri kita, biasanya yang dibagi yang kita suka atau yang kita tidak suka? Kalau ada disodorkan yang manis kepada kita sama yang asem, kira-kira yang kita kasih orang yang manis atau yang asem? Kalau gak dikasih dua-duanya pelit namanya. Asem habis, yang manis juga habis. Allahu Akbar, menunjukkan disitulah hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, ibu, saudara-saudariku semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian sebagai apa? Sebagai kepala rumah tangga beliau sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperhatikan seluruh keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang kepada semuanya tanpa membeda-bedakan. Walaupun Sayyidah Khadijah telah wafat, tapi setiap kali ada sesuatu yang mau dibagikan, apa kata Rasulullah? Bagikan kepada kerabat-kerabat Khadijah. Khadijahnya sudah wafat, tapi cinta dan sayang Rasulullah tetap kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Semua istri-istri beliau diperlakukan dengan perlakuan yang sama, dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sebagai anggota masyarakat senang menyenangkan kepada semua orang. Ada anak kecil, anak bayi yang dibawa oleh orang tuanya, kemudian Rasulullah mengambilnya untuk digendong. Ternyata apa yang terjadi? Bayi itu pipis di badannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika orang tuanya mengambil sedikit dengan perlakuan kasar, apa kata Rasulullah? Jangan perlakukan seperti itu, karena dia juga punya perasaan yang sama dengan kita orang dewasa. Rasul memperhatikan semua. Mudah-mudahan kelembutan hati Rasulullah ada pada diri kita. Dan Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, rasanya hari ini inilah yang kita cari, kelembutan-kelembutan hati kita. Di bawah sikap tegas kita, di bawah tugas-tugas yang ada di pundak kita, di bawah atas nama apapun, hati nurani ini hendaklah menjadi acuan. Karena hati nurani ini insya Allah selalu akan menyuarakan kebenaran. Di balik segala apapun, marilah kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunduk dan patuh kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian beliau pun selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Suraqah hampir menebas batang lehernya Rasulullah, Suraqah dengan kudanya terjatuh. Bahkan ketika pedang ada di tangan Rasulullah, Rasulullah tidak membalas apa yang akan dilakukan oleh Suraqah. Ketika Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW masuk ke Gua Thur bersama dengan baginda, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu pemuda-pemuda Quraisy sudah hampir mendapati Rasulullah. Rasulullah diselamatkan oleh Allah. Lalu ketika Rasulullah SAW merasakan apa yang dirasakan oleh umat, umat lapar, Rasulullah lebih lapar daripada umatnya. Umat ini beribadah, Rasulullah lebih tinggi tingkat kualitas dan kuantitas ibadahnya. Maka ini yang mari sama-sama kita bangun dalam pribadi kita. Sebagai hamba Allah, hendaklah secara maksimal kita menempatkan diri untuk taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai abdi negara, sebagai kita orang yang mendapatkan tugas, punya tanggung jawab di atas punggung kita masing-masing,
mari kita menjadi orang-orang yang amanah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimulai dari mana? Sekali lagi, mulai dari hati nurani kita, dan insyaallah dengan selalu memohon kepada Allah, Allah bimbing kita mengedepankan kemaslahatan, mengedepankan kebaikan, dan insyaallah saling mendoakan di antara kita supaya Kostrat senantiasa berjaya. Dan insya Allah semua bapak ibu diberikan pertolongan oleh Allah dalam menjalankan tugas dan bisa berprestasi yang terbaik. Dan insya Allah negara kita dalam keadaan aman, damai, adil, dan makmur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Sebagai penutup, wasiat Rasulullah diantaranya adalah membaca istighfar. Aku, kata Rasulullah, dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali istighfar, tidak kurang dari 100 kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umatnya Rasulullah, mari kita laksanakan salah satu sekali lagi wasiat Rasulullah agar kita memperbanyak istighfar sekurang-kurangnya 100 kali. Kita tutup dengan doa, doa kita dengan beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa kita. Allah bukakan jalan keluar atas kesulitan kita. Allah berkahi bangsa negeri Indonesia yang kita cintai ini. Dan insya Allah semua kita selamat serta bahagia dunia dan akhirat. Boleh pejamkan mata, hadirkan hati. Allah hanya mengabulkan doa dari orang-orang yang khusyuk, dari orang-orang yang sungguh-sungguh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, Engkau Maha menerima taubat. Ya Allah, Engkau Maha pengampun, kami banyak dosa. Ampunilah dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok, lusa, sampai dengan kami wafat, lebih baik mulai hari ini. Ya Allah, ampuni bila ada yang haram pernah masuk ke dalam tubuh ini. Bila ada yang bukan hak kami pernah terambil oleh kami. Ya Allah, ampuni kami yang lalai melaksanakan kewajiban kepada-Mu. Ya Allah, ampuni kami bila masih ada yang Kau haramkan kami tetap lakukan. Kami belum mampu meninggalkannya. Ya Allah, berkahi kami, berkahi semua keluarga besar Kostrat Divisi 1 ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi semua keluarga besar Kostrat ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami. Tambahkan kemuliaan mereka, angkat derajat mereka. Ya Allah, jadikan wafat ibu ayah kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, perjumpakan kami dengan ibu ayah kami dalam surga-Mu. Ya Allah, ampuni, sayangi kakek nenek kami, mertua kami, istri, suami, anak-anak,
keturunan kami sampai dengan hari kiamat nanti. Jadikan keluarga kami min ahli taqwa, min ahli salah, min ahli siyam, min ahli qiyam, min ahli zakah, min ahli saum, min ahli haji wal umrah, min ahli dakwah, min ahli jihadi fi sabilillah. Ya Allah, kami titip anak-anak kami kepadamu, hati, pikiran, perkataan, perbuatan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami mohon berkahilah negeri kami Indonesia yang kami cintai, dengan pemimpin-pemimpin beriman, bertakwa, pemimpin-pemimpin yang membawa kesejahteraan dan ketakwaan penduduk negeri ini, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, berkahilah saudara kami keluarga besar Kostrad ini, ya Allah. Para panglimanya, pemimpinnya, semua stafnya, anggotanya, ya Allah. Jadikan prajurit-prajurit yang tangguh, ya Allah. Prajurit-prajurit beriman, bertakwa kepadamu, ya Allah. Prajurit-prajurit yang berakhlakul karimah, ya Allah. Prajurit-prajurit yang menjaga negeri yang kami cintai ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmatmu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunanmu setelah wafat. Ringankan kami menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan benar-benar beriman, dalam keadaan suci berwudu, dalam keadaan berzikir mengingat menyebut namamu. Ya Allah, wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah. Semua La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, semua kami yang berdoa, semua yang kami sayangi, kami cintai, jadikan kami hamba-hamba yang kau ridai, kau masukkan ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kelak perkenankan kami bisa menatap indahnya wajah Rasulullah. Kami bisa mencium tangannya baginda Rasulullah. Kami bisa memeluk tubuhnya baginda Rasulullah. Semua kami mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Ya Allah, selamatkan kami dari segala fitnah, tipu daya setan. Selamatkan kami dari azab kubur. Selamatkan kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.